Penilai Pendahuluan atau TPP dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prayuda Wiguna dan Andi Subianto, lakukan penilaian pendahuluan PMPJI Madrasah Aliyah Insan Negeri Cendekiawan Tanah Laut, Man Insan Cendekiawan Tanah Laut secara daring melalui Zoom Meeting. Kepala Madrasah Hilal Najmi mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan dan mempresentasikan profil pembagian zona integritas Man Insan Cendekiawan Tanah Laut secara singkat. Kemudian, tim dibagi ke dalam dua ruang Zoom Meeting. Kelompok pertama terdiri dari tim manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan, kelompok kedua berisikan tim penguatan pengawasan, penataan sistem, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap tim mempresentasikan evidence yang berisi data dan dokumen. TPP membedah evidence yang sudah terunggah di PMPJI sembari melakukan cross-check dokumen RADA, cross-check dokumen per area perubahan. TPP mengapresiasi terhadap eviden dan juga memberikan advice serta masukan perbaikan di beberapa area tertentu. Dari Humas Man Insan Cendekiawan Tanah Laut melaporkan.